3 tahun lagi, atau lebih tepatnya pada tahun 2024, maka genaplah 100 tahun umat Islam hidup tanpa naungan khalifah. Keadaan ini berpunca daripada peristiwa yang berlaku satu abad yang lalu, iaitu pada tahun 1924, iaitu kejatuhan kerajaan Islam yang terakhir, iaitu Kerajaan Uthmaniyah. Peristiwa ini juga dikenali sebagai Al-Tahura Al-Arabiyah Al-Kubra atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai The Great Arab Revolt. Kemegahan dan kekuatan Empire Uthmaniyah tidak dapat dinafikan lagi. Empire Uthmaniyah merupakan satu empire besar dan berjaya. Malah, pernah dinobatkan pewaris kedua-dua tamadun Rom dan Islam. Kita dapat membayangkan Empire Uthmaniyah sebagai gambaran sempurna kerajaan agung, membawa kemajuan ke serata dunia, tidak kira dalam soal sains ataupun bidang keagamaan. Tetapi begitulah lumrah dunia. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Pengakhiran Kerajaan Uthmaniyah bermula pada akhir abad ke-19. Pada waktu itu, Empire Uthmaniyah telah mencapai puncak kemakmuran. Segala sistem kerajaan dan kemasyarakatan diuruskan dengan elok. Malahan, berjaya menyelesaikan masalah kemajemukan masyarakat dengan merumuskan sistem otonomi sendiri atau lebih dikenali sebagai sistem millet. Kerajaan Islam yang terakhir adalah Kerajaan Uthmaniyah selepas Kerajaan Bani Abbasiyah tumbang akibat diserang oleh Mongol. Selepas itu muncul pula Kerajaan Seljuk yang berasal dari timur Anatolia atau Turki pada hari ini. Kerajaan Seljuk tidak dapat bertahan lama. Lalu, Uthman I pun mengisytiharkan kemerdekaan ke atas Uthmaniyah. Lalu, baginda pun mengasas Kerajaan Uthmaniyah ini. Kerajaan Uthmaniyah berjaya menakluki 1/3 dunia yang merangkumi Eropah, Afrika, Parsi, Palestin, Arab Saudi dan Yaman. Kerajaan ini juga telah berjaya menyinarkan syiar Islam ke seluruh Eropah pada masa itu. Sekarang kita dapat lihat, walaupun Kerajaan Uthmaniyah telah tumbang, penganut Islam di Eropah semakin banyak seperti di Spanyol. Selepas Uthman I meninggal, Orhan Gazi pula menggantikan baginda. Baginda sudah berjaya meluaskan kawasan pemerintahan di Asia Kecil. Selepas Sultan Orhan Gazi mangkat, Murad I menggantikan baginda. Murad I pula sudah meluaskan pemerintahannya ke seluruh timur Asia Kecil. Kerajaan Turki Uthmaniyah mencapai tahap popular apabila Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah. Baginda juga merupakan pemerintah pertama yang melayarkan kapal perangnya ke daratan. Ahli sejarah Inggeris mengulas mengenai perkara ini. Al-Fatih menukarkan daratan menjadi lautan, lalu berlayarlah di atas daratan. Al-Fatih telah mengatasi maharaja dunia, Alexander the Great. Selepas itu, Sultan Muhammad Al-Fatih pun mengisytiharkan pertempuran yang terakhir. Dengan izin Allah, kota Konstantinopel berjaya ditawan buat 800 tahun sejak Muawiyah bin Abi Sufyan. Konstantinopel pun ditukar kepada Istanbul. Empire Uthmaniyah mula goyah sejak permulaan Perang Dunia Pertama lagi. Empire ini menyertai perang tersebut pada tahun 1914 bersama pihak kuasa pusat iaitu Jerman dan Austria-Hungary. Namun tewas pada tahun 1918. Akibat kekalahan tersebut, Empire Uthmaniyah dipaksa menandatangani perjanjian damai yang mana Empire berkenan jatuh ke tangan Britain, Perancis, Greece dan Rusia. Empire Uthmaniyah berakhir secara rasmi pada tahun 1922 apabila Kesultanan Uthmaniyah telah dihapuskan. Turki telah diisytiharkan sebagai sebuah republik pada tahun berikutnya, manakala Mustafa Kemal Atatürk menjadi presiden pertama Republik Turki.